kewangan, matematik. Sebab ada CMB dah cerita pasal darab, CMB dah cerita pasal CFA, KB cerita pasal bunda. Okay, kali ni CMB cerita pasal tolak pula. Cara dua tau. Contoh, 4, 2, 1, 5, tolak 7, 6, 8, tolak. Okay. Cara ni cuma untuk yang kecil tolak yang besar je. Kalau yang besar tolak yang kecil, tolak macam biasa lah. Okay, kalau kecil tolak yang besar, 5 tolak 7 tak boleh kan? So kita pinjam sebelah, tinggal kosong. Tapi yang bawah ni, kita genapkan kiraan 10. 7 ni nak genapkan 10, perlukan lagi berapa? Perlukan lagi 3. So kita tambah 3 kat sini. 5 campur 8, 5 campur 3, 8. Kosong tolak 1, tolak 6 tak boleh. Kita pinjam sebelah. Sama juga, 6 nak cukupkan 10, tambah lagi 4. Tambah 4 dekat atas ni. So jawapan dia 4. 2 dia tinggal 1. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah tinggal 3. Sama juga, 8 nak cukupkan 10, tambah lagi berapa? Tambah lagi 2, 2 kat sini. Jawapan dia 3. Turunkan 3. Dah agak faham tak? Okay, next. Pause tu. Okay, next question. Tujuh, enam, lima, dua, tolak, lapan, empat, lapan. Okay, sama juga macam tadi. 2 tolak 8 tak boleh, kena pinjam sebelah. So tinggal 4. 8 nak cukupkan 10, tambah lagi 2. Tambah 2 dekat sini, terus turun 4. 4 tolak 4, terus turun kosong. Jangan buat macam tadi pula, nanti tak jumpa pula jalan kerja dia. 6 tolak 8 tak boleh, pinjam sebelah, tinggal 6. Okay, kat sini tambahkan 8. Nak cukupkan 10, tambah lagi 2. Tambah 2 kat sini. So jawapan dia 8. Turunkan 6. Senang ke susah? Sebab sekarang ni kita cuma gunakan 10 jari sahaja untuk kira cara kerja dia. Okay, last contoh. 7, 9, 2, 3, 9, 7, 8. Okay, ni last eh, cuba fahamkan. 3 tolak 9 tak boleh, kena pinjam sebelah. So ni tinggal 1, 9 nak cukupkan 10, tambah 1 kat sini. Jawapan dia cuma ni sahaja, turun 4. 1 tolak 2, 7 tak boleh, kena pinjam sebelah, tinggal 8. 7 nak cukupkan 10, tambah lagi 3. Tulis dekat sini, tambah lagi 3. So jumlahkan yang ni sahaja, 4. 8 tolak 8, 0, 7, 7. Siap! Cara ni lebih mudah sebab kalau cara biasa kita akan gunakan nombor lebih daripada 10. Agak susah pula nak kira. Okay, kalau macam ni cuma guna 10 jari je dah boleh jawab dah. Okay, selamat mencuba dan selamatlah mengajar anak-anak korang. Okay, bye-bye.